Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel Dunia Mainan. Kali ini kita lagi jalan-jalan teman-teman. Ini ke tempat kolam ya, kolam-kolam ikan ini. Nggak tahu entah kolam apa ini, tapi kita jalan-jalan saja teman-teman. Siapa tahu ikannya ada yang bisa dipancing ini nanti ya. Nah, ini sekitarnya ada bebatuan teman-teman. Ini ada pohon juga teman-teman yang sedang dibakar. Nah, ini juga ada apa ini namanya ya? Ini tumbuh-tumbuhan, ada pohon pisang juga masih kecil-kecil. Nah, apa ini teman-teman? Wah, kita menemukan sesuatu di atas pohon teman-teman. Wah, ternyata ini pancing teman-teman. Wah, ini pancing. Pancingnya lucu sekali teman-teman. Wah, kita menemukan pancing ya teman-teman. Berarti kalau di sini kita menemukan pancing, pasti ada ikan yang bisa kita pancing teman-teman. Kita mau lihat-lihat dulu ya ke kolam-kolam ini. Siapa tahu ada ikan yang bisa kita pancing teman-teman. Nah, siapa tahu ada ikannya bisa kita pancing dan kita bawa pulang ya teman-teman. Ini kok bersih sekali ya teman-teman, nggak ada ikannya. Wah, apa itu teman-teman? Wah, ternyata ini bebek teman-teman. Wah, ini lucu sekali bebeknya ya teman-teman. Berarti bisa kita pancing ini bebek ini teman-teman. Wah, lucu sekali. Apakah bebek ini ada temannya yang lain? Kita cari ya teman-teman di sekitar kolam sini ya teman-teman. Semoga ada ikannya yang lain yang bisa kita pancing. Apakah teman-teman melihat sesuatu? Ini kolamnya masih baru sepertinya airnya teman-teman, tapi banyak kotoran juga ya teman-teman. Wow, ternyata sembunyi di sini semua teman-teman ikannya teman-teman. Wah, ini berarti bisa kita pancing ya teman-teman. Tapi kita harus cari keranjang dulu ya teman-teman. Siapa tahu udah ada ya. Wah, ini ember teman-teman. Wah, cocok sekali teman-teman. Nanti ikan hasil pancingan kita kumpulkan ke ember semua ya teman-teman. Kita mulai mancingnya ya teman-teman supaya ikannya nggak kabur. Wah, bebeknya bisa berenang ini teman-teman. Ayo cepat kita pancing. Wah, bebeknya kena teman-teman. Wah, bebeknya berenang-renang. Wah, lucu sekali. Kita masukkan ke dalam ember ya dulu ya teman-teman. Ini sudah kita masukkan ke dalam ember teman-teman. Kita dapat satu. Kita pancing lagi ya teman-teman. Wah, kita dapat ikan lagi teman-teman. Wow, ikannya berenang-renang. Lucu sekali. Wow, lucu sekali ikannya. Ini ikan apa ya teman-teman? Wah, ternyata ini ikan lohan teman-teman. Warnanya kuning dan siripnya ada merah-merahnya juga teman-teman. Kita masukkan ke ember dulu ya teman-teman. Nanti ikan yang lain kita pancing juga teman-teman. Tapi tidak kita habiskan ya teman-teman, biar besok bisa kita pancing lagi ya ikan-ikan yang lain. Wah, kita dapat ikan apa ini teman-teman? Wow, lucu sekali. Ini ikan arwana ternyata. Ikannya panjang sekali teman-teman. Wah, lucu sekali ikannya. Ikannya warnanya hijau teman-teman. Ah, lucu sekali ya teman-teman. Kita masukkan ke ember dulu ya teman-teman. Nanti hasil mancing kita hitung sama-sama. Kemudian kita bawa pulang dan kita masak ya ikannya teman-teman. Wow, ini ikan apa teman-teman? Wow, ini bisa berenang-renang. Wah, ternyata lepas teman-teman. Kita pancing lagi ya. Wow, kita dapat lagi teman-teman. Kena lagi. Jangan sampai kabur ya teman-teman. Ini sudah kita angkat ini ikannya. Ternyata ini ikan pari teman-teman. Ikan pari warnanya oranye teman-teman. Kita masukkan ke dalam ember dulu ya teman-teman. Nah, ini masih banyak ternyata teman-teman. Tapi nanti kita hanya ambil beberapa saja teman-teman. Biar nggak habis. Biar besok-besok bisa kita pancing lagi ya di sini ya.
Wow, kita dapat lagi teman-teman. Sama seperti yang tadi. Wow, ini ikannya sama seperti yang tadi teman-teman. Kita dapat lagi ya teman-teman. Wah, lucu sekali. Kita masukkan ke dalam ember dulu ya. Oke, kita lanjut mancing lagi teman-teman. Siapa tahu dapat. Wow, kita dapat teman-teman. Wah, lucu sekali. Ikannya mau lari nih teman-teman. Wah, yang lain mau kabur semua. Yang lain pada mau kabur teman-teman. Kita angkat dulu ya sebelum ini lepas ya teman-teman. Ini ikan apa? Ternyata ini ikan hias teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ke dalam ember dulu ya. Oke teman-teman, kita hitung dulu tadi dapat berapa ikan yang kita pancing ya. Ini embernya sudah kita angkat, kita hitung ya teman-teman, ada berapa ikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 teman-teman. Wah, kita sudah dapat 6 ikan. Ada ikan pari, ikan hias, ikan arwana, ikan lohan, dan juga ikan bebek. Ini bukan jenis ikan, tapi ini bebek ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman suka ya. Kita besok mau mancing lagi di kolam ini yang sisanya tadi belum sempat kita pancing ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Bye-bye.